Aryo Bayu Wicaksono adalah seorang aktor, model, dan penyanyi Indonesia. Aryo Bayu terlebih dahulu memulai karirnya sebagai model. Barulah Aryo Bayu berakting lewat perannya sebagai pacar dari tokoh Natasha dalam film Bangsal tahun 2004. Aryo juga tergabung ke dalam grup musik Drona bersama Abimana Arya Satya. Ia juga berperan sebagai Soekarno dalam film Soekarno di tahun 2013. Sejak membintangi film tersebut, ia mengukuhkan namanya menjadi sosok aktor layar lebar karena banyaknya film yang telah ia bintangi. Bahkan hampir setiap tahun ia membintangi sebuah film. Hebatnya, film yang ia bintangi pun kebanyakan menjadi hits dan laris di pasaran. Salah satu contohnya adalah Perempuan Tanah Jahanam yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar. Dalam film yang tayang pada tahun 2019 tersebut, ia memerankan tokoh Ki Saptadi, seorang dalang sekaligus kepala desa suatu daerah yang mendapat kutukan. Beberapa film lainnya yang pernah diperankan Aryo Bayu yakni Catatan Harian Si Boy, Ada Apa Dengan Cinta 2, Gundala, Sri Asih dan masih banyak lainnya. Aryo Bayu juga bermain web series seperti The Bridge, Gadis Kretek, dan Nightmares and Daydreams. Berikut biodata Aryo Bayu. Nama lengkap, Aryo Bayu Wicaksono. Nama panggilan, Aryo. Tempat tanggal lahir, Jakarta, tanggal 6 Februari tahun 1985. Umur, 38 tahun. Agama, Islam. Orang tua, Ali Wahyudi dan Sri Utari. Istri, Valentine Payen. Anak, Baltazar. Profesi, aktor dan model. Tahun aktif, 2004 hingga sekarang. Instagram @bayu_aryo.